Selamat pagi teman-teman ya. Dan ikutin terus kesehatan saya hari ini. Kita lihat tukangnya kerja hari ini ya. Sini sudah jam 10 teman-teman ya. Hampir jam 11 siang. Pergi dulu beli air dulu ya. Untuk tukang di atas. Tadi habis beli gorengan teman-teman ya. Gorengan terus beli air. Minum juga, kondisinya juga agak gerimis ya, tapi tidak membuat saya malas untuk tetap jalan terus. Ini belanjaan saya, ini tempat jalannya ke atas, tapi ini saya lihat jalan baru, saya mau pengen coba lihat sampai mana ya tembusannya. Aku juga masih penasaran teman-teman. Oh di sini. Oke. Kita gas full. Mendung teman-temannya. Mendung. Tapi tetap semangat, Bro. Tetap semangat. Pantang menyerah. Gas full. Oke, kita udah mau nyampe teman-teman. Yang di sana itu yang di Jalan Gapura sana itu, depan itu jalan ke arah ke Soekarno-Hatta. Dan ini tempatnya ke atas jalannya. Sudah hampir sampai kita. Ini rumah adat. Ini rumah adat teman-temannya. Namanya rumah adat Toraja. Kalian bisa lihat lah, masih mendung sekali ya situasinya. Dan ini rumah adatnya, ini alangnya. Ini rumahnya. Nah, kalian bisa lihat. Mantap kan? Kita bisa lihat Sangatta ke dalam kejauhan sana. Tuh, Sangatta semua. Itu Sangatta itu. Jadi sini lumayan pemandangannya bagus. Dan ini rumah adat Toraja. Oke. Ini jalan ini berbahaya sih sebenarnya. Jadinya kita harus berhati-hati untuk turunnya teman-temannya. Sudah sampai di rumah. Dan rambut saya terhambur-hambur. Hari ini rumahnya lagi berbeda. Itu tukang handal itu. namanya Mas Keceng. Kalau ini Pak siapa namanya? Pak Faris. Ini tukang Pak Aris, guys. Nah, ini namanya tukang handal juga Pak Faris. Jadi kalau kalian lihat di Sangatta, nah itulah sudah orang. Ini orang di Sangatta semua ini. Iya kan? Iya ya. Tidak. Sudah sarapan aja. Ini Mas Keceng, kecil-kecil tapi jos. Aja ini, itu nah ada gorengan. Wah, makan-makan dulu. Kita pas ini kalau hujan-hujan gini kan pas tuh. Iya. Goreng-goreng. Pas lapar pas makanan datang kok. Pas. Iya, rezeki ada yang ngatur ya. Karena tukangnya juga lagi ngeblong semua. Oh iya kak. Sekarang lagi nih. Satu loh, yang pas hari apa hari Kamis ya? Hmm. Ini namanya lagi plester rumah. Bisa aja dibuat jalan tutorial plester ya. Iya Mas Keceng. Gak apa-apa nih Mas Keceng? Boleh. Boleh ya? Karena promosi. Promosi. Sebenarnya kalau ada yang berminat bisa ini nanti dihubungi ya. Hubungi nomor di bawah ini, nanti kita kasihkan di deskripsinya. Ada nomornya Mas Keceng di situ, jadi kalian ya bisa telepon pribadi bisa lah. Ya, yang tanya-tanya tentang pertukangan ya kan. Ini bisa 3 atau 3,5 karena kan bawah ya kan. Iya benar. Cuma tergantung pasiennya tuh. Kalau pasiennya bagus ya itu lebih enak ke semen. Wih. Karena ada tuh pasir yang tidak ke semen tetap. Iya benar. Iya. Kalau ini ya. Cepat juga lengketnya walaupun enggak disiram ya. Iya, kalau pasir ini enggak pernah disiram ya. Oh, gitu ya. Beda kalau pasir kayak pasir Jawa, Bali
Perlu. Siram dia. Oh. Siram. Taruh gini udah. Keren dia. Oh, gitu ya? Oh, makanya ada yang disiram gitu ya dulu ya. Ada yang kalau pasir-pasir di sini enggak perlu deh ya, Mas ya? Kalau pasir sang atas saya taruh tadi. Enggak perlu gini aja enggak kering-kering deh. Iya ya. Apalagi kalau sudah disiram malah tambah bisa-bisa enggak terlalu cepat lengket malah juga. Turun ya. Turun ya? Sebelas lah. Iya, benar. Pak kayak pasir palu itu ya. Jadinya dia. Karena kan satu bolong ini mas. Dari apa tuh? Aliran lava gitu kan. Iya. Itu, gaya lengkungan tangannya untuk melester itu sudah terbiasa teman-teman. Coba kalau saya itu kaku-kaku itu. Terhambur-hambur itu. Pertama dan ini tuh tempatannya aja memang sama saya. Mana pasirnya? Lah itu mas. Bukan itu tanah urukan. Bukan yang ini patungnya. Paris, keluarganya di mana ini Paris? Di Jawa. Di Jawa juga ya? Wah, ini pada pejuang perantau semua ini. Iya. Status juga semua yang lagi cari-cari. Masa ini promosi lagi. Ini juga. Jadi kalian dengar ya, cari-cari jodoh ini ya, duda. Masih pernah saya lah, walaupun sekarang kita sama-sama membujang, setidaknya saya udah pernah merasakan. Iya. Pengalaman bujang tulen ya. Benar. Pengalaman udah ada lah ya. Jadi Paris sendiri berapa lama sudah Paris jadi tukang? 20 tahun. Wih, sudah 20 tahun. Mantan pertama ini. Oh ya kak? Ya. Pertama ke Sangatta sama dengan Pak Dedi. Iya, kerja di PAMO pertama. Oh, pernah kerja di PAMO, Pak? Iya. Oh. Ini bikin tower menara-menara waktu itu. Oh gitu. Pertama tahun 2002-2001. Oh, Pak Aris yang buat. Iya. Masih kerja apa dulu, Pak Aris? Di sana juga? Iya. Oh, buat kayak gini juga ya? Tower. Oh, buat-buat tower gitu ya? Iya, tower yang perumahan sana itu, jalan itu. Loh, yang perumahan di PAMO itu, iya. Paris masih sempat? Iya, itu sudah. Lah itu? Itu bandel. Bandel. Bandelnya itu, waduh. Kamu kan datang pakai safety itu. Oh gitu. Iya, macet-macet pakai safety ya, pakai anger itu gak tahu. Jadi kadang-kadang luka saya punya kaki itu. Terus pakai anger gini. Iya, iya. Karena aku manjat-manjat bikin power itu. Jadi teman-temannya, kalau Pak Aris ini mantan PAMO, dan dia menurut saya sih orangnya sebenarnya disiplin dia, tapi dalam bentuk cara sendiri ya. Kalau Mas Keceng juga sama seperti gitu, disiplin mau cari jodoh lagi. Kalian sendiri bisa lihat ya cara kerjanya, nanti semuanya kalau sudah selesai kalian bisa lihat, saya bakalan kasih lihat semua kalian cara kerjanya. Waktunya untuk pemindahan hari di sini sudah selesai. Sudah selesai di sini. Sudah selesai di sana lagi yang mau diplester. Jadi dipindahin ini tiang kayunya untuk pijakan di sana nanti. Nah, caranya kayak gitu. Oke, Pak Aris mau kerjakan ini dia. Gas. Biar dia kelihatannya pas. Ya, selamat sore teman-teman ya. Ini sudah jam 3 sore lewat 17 menit. Terus mereka kayak gimana, kita lihat nanti hasilnya teman-teman ya. Kita
sampai ketemu di video selanjutnya.